guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas nih gimana sih caranya kita yang bekerjanya di bawah terik matahari alias sering banget kepanasan, tapi muka tetap kelihatan cerah alias bebas dari kusam dan juga tentu bebas dari segala bentuk hiperpigmentasi, baik itu dari bekas jerawat maupun akibat dari paparan sinar matahari. Nah, sebelum gua bahas lebih jauh terkait seperti apa sih caranya dan tema di video ini, jangan lupa seperti biasa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan nih terkait video ini. Boleh juga kalau mau DM gue di Instagram ya @ciwangmo, jangan lupa di follow. Kalau sudah, let's go. Guys, jadi kunci untuk mendapatkan kulit yang bersih, bebas dari kusam, bebas dari bekas jerawat gitu ya, kalian wajib banget menjauhi sinar matahari. Nah, kalau kita bekerjanya di bawah sinar matahari, gimana caranya bang untuk menjauhi sinar matahari? Ini penting banget. Kalian sebelum beraktivitas baik di pagi hari ataupun kalian yang mungkin baru keluarnya di siang hari ya, wajib banget selain kalian menggunakan sabun muka, juga menggunakan pelembab, jadikan di kulit kalian itu udah tertutupi atau kalian sudah menggunakan sunscreen sebelum kalian beraktivitas di bawah terik matahari, karena ini penting banget gitu ya. Kalau sinar mataharinya nggak bisa banget kita hindari, ya sebisa mungkin kulit kalian yang kalian lindungi. Untuk mendapatkan semua itu, tentu saja kita hanya mendapatkan perlindungan dari sinar matahari ya. Nah, untuk mendapatkan kulit yang sehatnya nih, kulit yang cerahnya, kulit yang bebas kusamnya seperti apa, kalian bisa menambahkan produk-produk seperti serum yang memiliki fungsi untuk membantu mencerahkan kulit kalian atau memudarkan hiperpigmentasi atau meratakan warna kulit kalian. Dan memang serum-serum sekarang itu cakep-cakep. Nah, di sini juga gue mau ngerekomendasiin satu serum yang menurut gue ini worth it banget karena harganya ya super terjangkau di 90 ribuan aja, dan kalian akan mendapatkan serum yang bisa mengatasi kulit kusam, bisa memperbaiki skin barrier, bisa mengatasi ya bintik-bintik hitam bekas jerawat baik itu PIM maupun PIH gitu ya. Jadi kalian bisa banget gunakan serum ini, dan nyamannya lagi ini serum bisa kalian gunakan mulai dari usia 13 tahun, dan gak peduli mau kalian cewek maupun cowok, ini bisa bekerja di kulit kalian, dan gue udah buktiin sendiri dan hasilnya seperti ini di kulit gue ya setelah pemakaian ini kurang lebih 3 mingguan. Dan memang harusnya video ini tayangnya di bulan lalu ya, namun gue baru sempat untuk membuat video ini. Dan serum yang gue maksud adalah Licorice dari Mifri ya, ini adalah brightening serum. Nah, brightening serum itu memang banyak ya, ada yang isinya vitamin C, ada yang isinya niacinamide, dan di sini dari namanya ya, dia licorice. Licorice itu adalah salah satu kandungan yang membantu untuk melembabkan kulit dan juga membantu untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit. Nah, tentu saja yang cakepnya di sini karena dia juga sudah ada 5% niacinamide-nya yang bisa banget membantu ya untuk mencerahkan warna kulit kalian, membantu mengontrol produksi minyak, dan juga memperbaiki skin barrier. Dan satu yang gak kalah cakepnya ya guys, dia juga sudah ada kandungan tranexamol di peptide. Ini bagus banget karena dia selain membantu untuk membuat kulit kita jadi lebih kenyal gitu ya, dia juga membantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan alias garis-garis halus yang bakal muncul ya kalau usia kalian di atas 20 tahun. Ini mungkin banget, apalagi kalian sering banget terpapar sinar matahari gitu ya, penuaan gak bisa banget dihindari, sehingga bisa banget menggunakan ya serum dari Mifri ini, Licorice Mifri Brightening Serum. Harganya itu tadi di bawah 100.000, size-nya 20 mili, dan ini bisa kalian gunakan baik pagi maupun di malam hari untuk mendapatkan tentu saja kulit yang sehat, kulit yang bersih, yang cerah, bebas dari kusam, bebas dari noda. Kalau untuk ngeliatin seperti apa teksturnya, menurut gua ini adalah salah satu serum yang teksturnya super ringan, dia watery banget dan mudah diaplikasi alias mudah banget di blend di kulit kita ya, dan dia juga gampang menyerap di kulit sehingga nggak menimbulkan kesan yang lengket, kesan yang gerah setelah menggunakan serum. Overall menurut gua, setelah gua gunakan secara rutin kurang lebih 3 mingguan, membuat kulit gua tampak lebih cerah, tentunya tampak lebih sehat. Dan meskipun gua ya aktivitasnya sehari-hari di bawah terik matahari, tentu saja nggak khawatir karena memang serum ini bisa membantu untuk mencerahkan kulit alias ngebantu banget untuk
membuat kulit kita tampak jauh dari kusam. So, sampai di sini kalian harusnya sudah tahu seperti apa dan harus bagaimana. Silakan cek deskripsi di video ini ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. So, mungkin itu yang bisa gua bahas dari rekomendasi ataupun tema di video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan seperti biasa di kolom komentar, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan sampai ketemu ya guys di video-video berikutnya. Bye.